lembar bahu, dandanan cantik ayu di premier film Broker dipuji habis-habisan. Ayu menghadiri pemutaran perdana film barunya Broker pada 2 Juni 2022. Penampilan aktris dengan nama asli Lee Ji-an itu sukses menarik perhatian. Untuk penampilannya kali ini, Ayu berdandan manis dengan rok mini putih dan atasan off shoulder. Rambutnya diikat dengan gaya yang simpel. Ayu melengkapi penampilannya dengan high heels. Meski terkesan simpel, penampilan Ayu di premier film Broker sukses membuat banyak orang terpesona. Penyanyi kelahiran 1993 itu dipuji habis-habisan oleh netizen. Selain itu, Broker juga dibintangi oleh Song Kang-ho, Kang Dong-won, Lee Jo-yong, dan Bae Do-na. Film ini dijadwalkan tayang serentak di Korea Selatan pada 8 Juni mendatang. Broker menceritakan tentang para orang tua yang bisa meninggalkan bayi mereka secara anonim. Sang Hyun yang diperankan oleh Song Kang-ho menemukan orang tua baru untuk bayi yang tertinggal di kotak bayi dan membuat kesepakatan khusus dengan mereka. Sementara itu, Ayu juga ikut ambil bagian dalam rangkaian acara Film Festival Cannes 2022 untuk film Broker. Ayu dua kali menghadiri red carpet dan juga wawancara eksklusif untuk mempromosikan film barunya tersebut.